Ayo bang, makan dulu bang. Kita break sejenak. Mari Pak Damai. Iya, mas. Ya mau makan, mau mandi, silakan. Setelah setengah jam. Bukanya gimana ini? Top 3. Nah, ini ya. Mari Pak Damai. Berapa? Pak, jumpa lagi. Sop 3 atau sop buntut, Pak? 3 aja ya. 3, sop 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, aku enggak sop. Kenapa? Masuk daging. Aduh, lah, terus apa, Bang? Selain enggak ada dagingnya? Ayam sama daging juga. Indomie aja lah, Indomie. Indomie? Indomie ada. Aduh, atau telur dadar? Oke, telur dadar. Ya, jadi sop ikannya 5. Ikan laut. Kalau ikan laut mau besok bawa ikan laut gitu. Mari bakar-bakar dari minumnya apa, Pak Damai? Apa? 5. Masih terus teh hangatnya 5. Kenapa nggak suka daging? Sejenak ini ya untuk menikmati hidangan sop buntut di daerah pedes Gamping Yogyakarta. Gamping lagi, daerah Gamping lagi. Pedes apa ketua ini ya? Pedes ya ini ya. Ampo ya pedes Ambakar Ketawang Gamping bersama Pak Damai, Pak Ketua, Bang Topan. Partalang. Dan ini abang siapa ini? Aku lupa ini. Abang Ganteng. Sandi. Bang Sandi. Baru pertama kali saja. Udah dulu pernah. 294. Terasa tebel ya Pak di muka Pak? Tebel di muka. Iya. Apalagi kalau ditol. Ditol tebelnya lebih. Makannya pun rasanya gimana ya? Manis-manis gitu kan? Iya, dibilang sakit enggak, tapi rasanya berat gitu. Gitu ya Pak. Iya. Ya iyalah. Sakit. Kena angin masalahnya ya. Langsung sih. Apalagi Pak Damai enggak pakai jaket, waduh. Tapi dua lapis bajunya. Iya. Enggak pakai jaket tapi dua lapis. Dan perjalanan masih jauh, masih ke Malang. Hari Senin akan ke Kota Malang. Jadi teman-teman Mas Adi Pependi yang di Kota Malang nanti bisa jumpa dengan Pak Damai di Karoseri Tentrem. Lauknya minta lagi. Aduh, abang cuma pakai telur. Gak apa-apa. Kita lauk lagi apa sana? Berarti kebalikannya. Saya nggak pakai ikan laut, tapi lo sebagai makan. Oh, ikan laut nggak mau? Apa yang kemarin waktu Pak Ketua suruh makan itu? Oh, iya. Balik ya. Eh, Bang, tapi kalau makan ikan laut, alergi. Ada juga orang begitu. Sambal. Padahal kalau rumah yang di Jepara, pinggir pantai laut. Nah, ayo ambil kerupuk lagi nih. Buka aja, yuk. Ayo, nggak apa-apa, buka. Terus pokoknya los.
Kalau nanti uangnya kurang kan bisa lek Partalang tinggal sini. Aman. Kita punya jaminan ya, Ketua. Gini kok. Partalang jaminan. Siap ora, Lek? Siap ora? Siap. Di Pak Mantul. Tak kira ora payu gitu, Pak. Enggak mau. Iya, malah meborot. Mending nganu. Apa enggak ada lainnya seperti itu. Sop 3. Mari Pak Damai, silakan. Mantap. Panas-panas. Ayo, Bang. Sop 3. Abang gimana? Kuahnya mau? Kalau mau kuahnya tak pesenin kuahnya. Enggak maksud aku kalau butuh kuahnya. Mbak, Mbak, kuah satu enggak pakai iga yo, gumase iki lho. Ya, mau ya, enggak pakai sayuran. Enggak apa-apa kan kalau kuahnya kan. Masuk kita makan pakai anu. Enggak enak juga. Tuh, Pak Ketua itu. Cabe. Cabe. Pakai cabe, Pak. Wah, enggak berani Pak Ketua. Enggak berani cabe. Nah, ya, kita makan sop iga ini di daerah pedes, kasih cabai biar pedes juga. Jangan makan dulu. Ayo, aku gak makan pedes. Oke, lanjutnya baru lah. Habis. Gimana Pak Ketua? Oh, mantap. Nambah boleh? Nambah Pak. Nambah nasi. Oh, nambah nasi, Pak. Enggak, Pak Ketua. Oh, nambah nasi. Enggak. Udah. Oh, nambah stop. Enggak. Silahkan nambah pokoknya, yang nganu pokoknya penyangkol, harus penyangkol. Akhirnya dapat kuah. Tambah daging. Ini sudah pada selesai, Lek Jamal belum selesai sendiri. Pokoknya kalau sama Lek Jamal itu seneng aja. Pokoknya bahagia, sak bahagia mu Lek pokok Lek. Astagfirullahaladzim. Kayak kopi wae. Kayak di Turki itu. Apa? Minta rokok sini Pak, gak apa-apa Pak. Ada gak rokok itu? Ambil aja. Ada. Gak ada ya? Halo. Ini lho Bang. Ini lho Bang, rokok apa itu? Udah Pak, nanti gabung aja Pak. Udah gabung aja. Kalau ada rokok gabung aja nanti. Tanya Mas itu lho. Sudah selesai makan, perjalanan kita masih kurang lebih berapa jam Pak Ketua? Setengah jam cukup ya? Setengah jam lagi kita akan masuk ke Pool ALS Yogyakarta. Ini kita parkir sebentar untuk menikmati hidangan sop iga ya, bersama kru bis ALS Nopin 083 di daerah Pedes Gamping Yogyakarta. Jadi teman-teman Pasean. Oh ya, Pasean Balai Catur ya. Pedes dan baju nih aja. Iya. Masih bersama dengan Pak Damai dan kru. Ini tadi sudah ditelepon sama istri, dijemput sama istri ya Pak ya? Iya. Anak-anak juga? Iya. Wah, lama nggak jumpa. Ya. Tapi kemarin waktu musibah juga nggak kesana kan Pak? Maksud saya, hah? Waktu musibah nggak ke Lampung kan? Enggak. Karena Pak Damai juga baik-baik saja ya? Baik-baik aja. Kalau nyusul nggak usah aku bilang. Oh. Nyusul juga repot di tengah tol. Iya, betul. Kalau nggak mobil sendiri repot lah. Iyalah. Lagian nah, juga mau dibawa ke Malang juga kan. Semoga
dimudahkan segala urusannya ini untuk Pak Damek ini, selalu murah rezeki, tentunya selalu diberikan keberkahan dan kesehatan, amin. Ini kita parkir di pinggiran jalan Wates ya ini ya teman-teman ya. Jadi bisa LS-nya parkir di ujung sana, di tempat yang aman juga ya. Dan kita istirahat dulu, karena Pak Damai juga pengennya istirahat dulu ya. Siapa Pak Ketua? Ngabari siapa? Macam-macam lah. Makanya itu macam apa ini akan nanti loh. Oh, oke. Macam kita studio 4.000. Macam kita bagi-bagi. Oh, ngabarkan kalau kita makan di sini. Iya, wow. Bercanda nggak apa, tapi kita bubar sebelumnya. Iya. Nanti aku main. Ya biar Pak Damai juga untuk mengurangi rasa lelah kan Pak ya, Ketua. Jadi kan perjalanan dari Lampung ke sini kan jauh juga. Satu ini, yang satu Jakarta, Bali. Oh, tak Bali. Habis saja. Iya, Pak Ketua. Woi. Oke. Lihat Pak Damek. Kita ngikut aja perjalanan dari Wates ke sini aja merasa capek ya Pak Ketua ya. Muka terasa tebel. Anu debu. Angin ya, angin debu. Iya. Aman. Tapi Pak Damek memang luar biasa, staminanya paten. Iya. Dari Lampung tanpa kaca, wish. Yang balap. Iya. Tapi lebih baik lagi dulu sih Pak, balap itu dari Medan loh. Bandung itu. Iya. Bandung sama Tokis. Enggak Medan ke Malang atau ya Pak ya waktu itu ya? Enggak, dari sini Malang. Enggak Pak, balap. Balap. Iya, mau bawa, ngasih bawa sasis itu. Tapi ada tameng kacanya. Kalau ini enggak ada ya, enggak ada sama sekali. Iya. Sumatera ke Jawa tanpa kaca. Itu wes waduh. Iya. Betul Pak Ketua. Sudah alhamdulillah perjalanan juga sudah sampai Jogja istilahnya, walaupun masih setengah jam lagi tapi kan sudah di kota sendiri ya Pak Ketua ya. Iya. Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri dulu untuk video siang menjelang sore hari ini ya, dari kawasan Jalan Wates KM 7 Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas. Pusat juga jawab. Apa? Mana pusat jawabnya? Pusat ini. Ya mengko Malange langsung dioper. Sampaikan lagi. Oke. Saya menjawab pokoknya. Oke, Ketua.